blok wilayah Surabaya Selatan ini kan membawahi 3 kabupaten kota, yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Untuk total 3 alokasi, kita siapkan kurang lebih 3.800 ton. Itu kurang lebih ya, pastinya nanti ada di data, tapi kurang lebihnya 3.800 ton itu adalah untuk 3 alokasi. Untuk beras yang dipergunakan adalah beras JBP yang ada di gudang bulog, yang kita lakukan reproses terlebih dahulu sebelum disalurkan. Kemudian untuk dari pihak bulog sendiri, ini kita sebagai yang ditugaskan oleh Kemensos adalah sebagai penyedia stok atau barang. Kemudian untuk penyaluran Kemensos pihak ketiga yaitu PT DNR sebagai transporter untuk menyalurkan beras dari gudang ke KPM. Untuk penyalurannya sendiri kapan, Bu? Penyaluran. Tadi seperti saya infokan, untuk 2 alokasinya ada di bulan September. Kemudian untuk alokasi yang terakhir ketiga di bulan Oktober. Terkait jaminan kualitas beras yang diberikan nanti? Ya, jadi Perumbulog menjamin kualitas yang beras yang nanti disalurkan itu sudah karena sudah kami lakukan reproses. Jadi nanti insya Allah kita pastikan dan kita jamin. Kalau memang nanti ada keluhan atau ada permasalahan, nanti kita koordinasi sama transporter untuk terkait apa yang memang, kalau memang itu benar-benar dari berasnya kita ada masalah, nanti kita siap untuk mengganti. Jenis beras? Jenis beras yang dipergunakan adalah beras kualitas medium. Bu, katanya ada ukurannya, Pak. Ada yang 5 kilo, ada yang... Perbedaan kemasan, tapi intinya ini tetap sama, yaitu beras medium. Untuk tahap alokasi pertama yang disalurkan adalah beras dengan kemasan 10 dan 5 kilo. Jadi setiap KPM menerima 15 kilo. 15 kilo ini per alokasinya. Jadi kalau 3 alokasi total menerimanya adalah 45 kilo. Seperti itu. Untuk yang tahap 1 memang kemasan 10 dan 5 kilo. Untuk kemasan tahap alokasi selanjutnya sudah menggunakan karung beras yang 15 kiloan.